Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik calon juara, yuk kita kembali di siap juara matematika SDM. Oke, dua soal kali ini kita kupas seperti biasanya ya. Semoga bermanfaat dan terus mengukir prestasi meraih mimpi. Gitu ya. Oke, soal pertama yaitu tentang ini. Ada A dan B merupakan dua buah bilangan yang dipilih dari 50 bilangan pertama, yaitu 1 sampai dengan 50. Berapakah nilai terbesar untuk A kali B per A min B? Soal kedua, ya, dalam perkalian berikut, A dan B mewakili angka-angka berbeda. AB merupakan bilangan dua angka, dan BBB merupakan bilangan tiga angka. Berapakah nilai dari A kali B? Oke, ayo kita kupas bersama soal apa dua soal tersebut. Oke, soal pertama ini ada T ya. A dan B merupakan dua buah bilangan yang dipilih dari 50 bilangan pertama, yaitu bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai angka 50, ya, sampai bilangan 50. Berapakah nilai terbesar untuk A kali B per A min B? Nah, pilihannya, nilainya ya, A 2050, B 2200, C 2450, D 2500. Nah, bagaimana pembahasannya? Ayo kita lihat berikut ini. Nah, untuk pembahasan kali ini, ya, jadi untuk soal ini, apa? Kita lihat ya, ini kan pertanyaannya adalah nilai terbesar untuk A kali B per A min B ya. Maka apa ini kita apa hitung dulu apa istilahnya itu bagaimana caranya agar ini mendapatkan nilai yang terbesar. Ini biar kelihatan buat warna merah ini ya. Nah ini ya, A kali B per A min B ini agar bernilai besar itu berarti bagaimana? Kan pembilangnya kudunya bernilai besar dan penyebutnya yang kecil. Ya. Jadi yang pembilangnya itu nilainya besar sekali bilangannya, dan kemudian penyebutnya yang nilainya yang kecil. Nah, lalu apa? Nah, ini dampaknya ya. Jadi pembilangnya nanti bernilai besar, nah yang penyebutnya bernilai yang terkecil. Lalu bagaimana untuk mendapatkan agar pembilang itu bernilai besar, ya, dan juga bagaimana agar penyebutnya bernilai kecil, maka A kali B, ya, A, carilah A dan B bilangan yang terbesarnya. Berarti kalau bilangan 1 sampai dengan 50, berarti terbesarnya berapa? 49 dan 50. Ya. Sehingga apa? Kalau 49 kali 50, jamnya kan besar sekali. Ya. Yang terbesar di antara apa perkalian dari 1 sampai dengan 50. Nah, kemudian kalau dikurangkan, nah, kalau dikurangkan ya, ya A-nya 50, B-nya yang 49, dikurangkan berarti apa? Nah, terkecil kan nilainya, yaitu apa? 50 dikurangi 49 menyebabkan ini angkanya yang terkecil, gitu kan ya. Nah, oleh karena itu ayo kita lanjutkan. Nah, kalau angkanya nilai apa tadi yang tersedia adalah angkanya 1 sampai dengan 50, maka pilihlah A itu yang gede, yang B-nya juga yang gede. Tujuannya apa? Kalau dikalikan nanti jawabnya adalah menjadi bilangan yang terbesar. Berarti apa? 50 kali 49, jawabnya berapa? 2450. Nah, kemudian kalau dikurangi, nah, 50 dikurangi 49, jawabnya berapa? 1, ini kan terkecil ini ya kan? Kan bilangannya kan 1 sampai dengan 50. Berarti kan yang paling kecil nilainya kalau dikurangi apa? Ya ini ya. 50 dikurangi 49, jawabnya adalah 1. Ini ya. Jadi apa? A kali B, A min B. Nah, dia A kali B-nya terbesar, A min B-nya yang paling kecil. Maka diperoleh jawaban kalau A kali B per A min B agar bernilai terbesar, maka apa? Jawabnya adalah 2405 untuk nilai terbesar untuk A kali B per A min B.
Itu ya jawabannya ya. Oke, semoga bermanfaat. Siapa tahu nanti kalau kalian pas menghadapi soal, baik itu lomba bedah kursi maupun olimpiade, dengan pengetahuan ini semoga membantu. Oke ya, sip. Untuk lanjut soal berikutnya. Soal kedua, dalam perkalian berikut, A dan B mewakili angka-angka yang berbeda. A kali B merupakan bilangan dua angka, dan BBB merupakan bilangan tiga angka. Berapakah nilai dari A kali B? Nah, ini berarti ya. Oke. Nah, nilainya begini tampaknya apa? Nah, perkaliannya A kali B ya, dikalikan 6 itu, nah, hasilnya adalah BBB. Ini bentuk soalnya. Nah, kemudian kalian disuruh mencari. Loh, kalau begitu berapa nilai bilangan ini bila dikalikan, hasilnya nanti bilangan yang terdiri dari tiga angka, di mana angkanya itu BBB yang kembarannya sama gitu ya, sama dengan angka yang ada di sini ya. Ini ada bilangan AB, bilangan puluhan ini karena dua angka tuh ya. Kalau yang ini ratusan karena terdiri dari tiga angka. Nah, lalu bagaimana menghitungnya? Nah, ini artinya sama aja kayak prokabit kita aja ya. Apa prokabit ya, perkalian biasa gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita lanjutkan. Kedudukan A itu adalah sebagai puluhan ya, bilangan yang puluhan. Maka apa? Puluhan berarti kan A ini sebuah bilangan, kalau agar menjadi puluhan kan harus dikalikan 10 ya. Nah, terus dikalikan 6 ini gitu ya, ditambah dengan 6 kali ini B-nya. Nah, B ini kan satuan ya. Berarti apa? 6 kali B karena satuan. Jadi tidak bisa apa, ini satu ya, ini satu, berarti B kali 6. Nah, ini ya. Nah, kemudian sama dengan ini nilainya kan, hasil perkaliannya kan BBB. B ini yang paling depan ini menyatakan ratusan, yang ini menyatakan puluhan, yang ini menyatakan satuan. Maka karena B yang awal ini adalah menyatakan ratusan, maka kita kalikan 100. Nah, kemudian B yang tengah ini menyatakan puluhan, maka ini kita kalikan 10. Karena ini satuan ya kali satu, karena satu ya tetap biasa langsung ya. Maka kita peroleh apa? 60A ya, 6 kali 10 kan 60A. Oke. 6 kali B, 6B. Lah kemudian ini 100B tambah 10B tambah 1B. Jawabnya adalah 111B. Maka kalau begitu ini yang ada B-nya kita pindah ruaskan. Ya. Jadi yang di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan. Maka kita peroleh apa? 111B dikurangi 6B. Jawabnya adalah 105B. Sehingga kita peroleh data 60A itu sama dengan 105B. Nah, ini data menarik ini ya. Nah, maka apa kita bisa dapatkan perbandingan nilai A dan B. Lalu kelanjutannya bagaimana? Nah, kita lanjutkan saja ini ya. Nah, dari pernyataan ini tadi ini ada ya, bahwa 60A sama dengan 105B ini tadi ya. Ini ya. Maka apa? Kalau A kita bandingkan dengan B, maka kita dapatkan 105 banding 60. Hanya kali bilang ke bawah saja ya. Ini ke bawah, ini juga ke bawah. Kita dapatkan seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah kita dapatkan bahwa A banding B itu sama dengan 105 banding 60, maka ini kalau kita sederhanakan, nah berarti kita bagi berapa ini? Ya, kita bagi 5, 15. Bagi 15 dapat 4. Bagi 15 dapat 7. Ini sudah bentuk yang terkecil gitu ya. Bahwa nilai A-nya bentuk yang terkecilnya itu 7, bentuk terkecilnya 4. Maka kalau begitu nilai AB ini kita ambil dari nilai yang terkecil, maka AB itu bisa kita apa ambil kesimpulannya bahwa A itu nilainya 7, B nilainya 4, sehingga AB bilangannya itu nilainya 74. Nah, gitu ya. AB itu nilainya 74. Nah, apakah betul? Apakah betul ya 74? Sehingga jawabannya tadi C ya. Apakah betul itu? Ya, coba kalian hitung ya. Berapa 74 dikalikan 6? Nah,
Kalau kalian hitung, jamnya berapa? 74 kali 6. Jamnya adalah 444. Gitu kan ya? Dan sehingga apa? Betul bahwa B-nya itu 4. Ya, karena apa? 74 ya, 74. Ini ya. Itu kalau kali 6, jamnya berapa? Nah, maka dikalikan jamnya adalah 4 4 4, kan? Nah, ini kan berarti kan ini B, ini A. Nah, ini kan betul ya. Maka jawab akhirnya adalah 4 kali 4 kali apa, sorry, jawabnya adalah 4 4 4 kali bilangan 444. Sehingga jawaban untuk soal ini berapa nilai AB adalah 74. Oke. Demikian ada di dua soal sudah kita kupas. Harapannya semoga kalian terus terpacu untuk bersemangat, untuk berlatih, untuk berjuang, ya, khususnya untuk persiapan membabkan studi ataupun juga untuk persiapan apa KSN, ya. Semoga kalian terus berprestasi dan menjadi yang terdepan, ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.